Okey, di sini kita ada persamaan. Kita disuruh menyelesaikan perkadaran dan kita mempunyai 8/36 bersamaan dengan 10/apa? Saya ulangi, 8/36 bersamaan dengan 10/apa? And apa? Sekarang ada beberapa cara yang berlainan untuk menyelesaikannya dan saya akan tunjukkan kesemuanya. Jadi, salah satu cara untuk memikirkannya adalah menjadikan pecahan yang bernilai yang sama. Jadi, apa yang terjadi pada pengangka itu perlu terjadi kepada penyebut itu. Jadi, apakah yang anda perlu darab dengan 8 untuk mendapat 10? Anda boleh mendarab 8, darab 10 per 8 yang pastinya akan memberi anda 10. Jadi, kita mendarab dengan 10 per 8 di sini. Ataupun salah satu cara yang lain untuk menulis ialah 10/8 adalah sama dengan 5/4. Jadi kita mendarab dengan 5/4 untuk mendapat 10/8. Okey, jikalau kita melakukan perkara itu pada pengangkanya untuk mendapat pecahan yang berbeza yang sama, anda perlu melakukan perkara yang sama pada penyebutnya. Anda perlu mendarabkannya dengan 5/4. Dan kita boleh mengatakan yang ini akan menjadi sama dengan 36/5/4. N bersama dengan 36/5/4. Atau anda boleh mengatakan yang ini akan menjadi sama dengan 36/5/4. Sekarang 36/4, kita mengetahui apakah nilai itu. Kita boleh bagi kedua-dua pengangka dan penyebut dengan 4. Atau membahagi pengangkanya dengan 4 dan anda akan mendapat 9. Dan bahagi dengan 4, anda mendapat 1, anda akan mendapat 45. Jadi ini adalah salah satu caranya. 8/36 sama dengan 10/45. Salah satu cara untuk memikirkannya adalah berapakah yang kita belum darab dengan 8 untuk mendapat penyebutnya? Berapa kali penyebut 36 adalah lebih besar daripada 8? Mari kita membagi 36/8. 36/8 adalah sama dengan, jadi kita boleh mempermudahkannya dengan membahagikan pengangka dan penyebut dengan 4. Itu adalah membagi sebenarnya yang paling besar bagi 36 dan 8. Itu adalah sama dengan 9/2. Jadi, jika anda mendarab pengangka dengan 9/2, anda mendapat penyebutnya. Okay, kita darab 9/2 dengan 9/2. Kemudian, kita perlu melakukan perkara yang sama di sini. Jadi, jika 36 adalah 9/2 darab 8, saya akan menuliskannya 8/9/2 sama dengan 36. 8/9/2 sama dengan 36. Okey, itu adalah cara kita pergi dari pengangka ke penyebutnya untuk menyelesaikan pengangka di sini. Kita mahu pecahan yang sama, kita belum darab dengan 9/2 sekali lagi. Kemudian kita akan dapat 10/9/2 sama dengan N dan akan menjadi sama dengan penyebut ini. Okey, dan ini adalah sama dengan mengatakan 10/9/2. 10/9 bahagi 2, bahagi pengangka dan penyebutnya dengan 2 dan anda akan mendapat 5/1 yang adalah 45. Jadi, 45 bersamaan dengan N. Sekali lagi, kita mendapat cara yang sama. Cara yang sah untuk menyelesaikannya. Kadang-kadang anda melihat perkadaran seperti ini. Kadang-kadang anda mengatakan anda boleh mendarab secara menyilang. Anda boleh mendarab secara menyilang dan saya akan mengajar anda cara yang tepat untuk melakukannya. Tapi saya tidak suka mengajarnya untuk kali yang pertama. Anda akan melihat pada perkadaran kerana ia adalah sesuatu yang mekanikal. Anda betul-betul tidak memahami apa yang anda akan lakukan. Ia sebenarnya melibatkan sedikit algebra. Saya akan menunjukkan algebra itu dan saya harap anda akan memahaminya. Okey. Kita mempunyai 8/36 bersama dengan 10N.
Apabila anda mendarat secara menyilang, anda mengatakan yang pengangkanya di sini, darab penyebutnya di sini akan menjadi sama dengan, jadi 8N akan menjadi sama dengan penyebutnya di sini. Okey, saya akan melakukan ini dengan warna yang berlainan. Pengangkanya di sini dan penyebutnya di sini didarabkan. Itulah yang dimasukkan dengan darab secara menyilang. Ia akan menjadi sama dengan 36 darab 10. Atau anda boleh katakan saya akan melakukan ini dengan warna yang neutral sekarang. Anda boleh mengatakan yang 8M sama dengan 360. Jadi anda mengatakan 8 darab apa adalah sama dengan 360. Jadi untuk menyelesaikan apa yang darab apa itu, anda bahagikan 360 dibahagi dengan 8. Dan kita boleh bahagi ia melibatkan sendiri algebra. Dan kita akan mendapat N bersama dengan 360 per 8. Ataupun bahagi 8. Anda boleh melakukan itu tanpa memikirkan dari sudut algebra. Anda mengatakan 8 darab apa adalah 360. 8 darab 360 per 8. Saya menuliskannya 8 darab apa sama dengan 360. Mungkin adalah 360 per 8. Okey. 8 darab 360 per 8. Saya akan mendarab semua ini. Dan ini akan terbatal. Pastinya adalah 360. Dan sebab itu ia adalah 360 per 8. Tetapi kita tidak mahu membahagi ini. Kita mahu mendapat jawapan yang betul. 8 bahagi dengan 360. 8 dibahagi dengan 36 sebanyak 4 kali. 4 kali 8 adalah 32. Anda akan mendapat baki sebanyak 4. Turunkan kosong itu. 8 boleh dibahagi dengan 40 sebanyak 5 kali. 5 darab 8 adalah 40. Kemudian anda tidak punya baki. Dan anda telah menyelesaikannya. Sekali lagi kita mendapat 45. Sekarang cara terakhir saya akan menunjukkan anda melibatkan sedikit algebra. Jadi mana-mana cara sebelum ini berkesan, itu bagus. Di mana ini berada dalam senarai video kita, tidak semestinya mengetahui algebra. Saya mahu menunjukkan algebra itu kepada anda untuk mendapatkan pendarapan secara menyilang bukanlah sesuatu yang ajaib. Menggunakan algebra juga boleh membuatkan kita mendapat jawapan yang sama. Okey. Ia kadang-kadang kala mengelirukan, jadi kita menulis semula perkadaran itu. 8 per 36 bersama dengan 10 per N. Dan kita perlu menyelesaikan N. Okey. Cara yang paling senang untuk menyelesaikan N adalah dengan mendarab kedua-dua ini di sebelah kiri dan sama dengan di sebelah kanan. Jadi anda boleh mendarab kedua-duanya dan perkara yang sama dan perkara itu masih bernilai sama. Jadi kita boleh mendarab kedua-duanya dengan N. Okey. Dan di sebelah kiri, di sebelah kanan ini akan terbatal. Di sebelah kiri kita mempunyai 8 per 36 N bersama dengan 10. Sekarang kita mahu menyelesaikan N, kita boleh darab. Sekiranya kita mahu N di sini dan kita mahu mendarab. Belah ini darab 36. Saya akan melakukan itu dengan warna yang berlainan. Kita mahu mendarab belah ini darab 36 darab 8. Jadi kita mendarabkan ke semua ini. Kita akan mendapat satu dan hanya mempunyai N. Tetapi kita boleh melakukan di sebelah kiri. Kita perlu melakukan di sebelah kanan. Jadi darab 36 per 8. Okey, kesemua ini akan terbatal dan kita ditinggalkan dengan N bersama dengan 10 darab 36 adalah 360 per 8. Dan perhatikan kita telah mendapat nilai yang sama dengan apabila kita mendarab secara menyilang. Dengan pendarapan secara menyilang, kita sebenarnya melakukan dua langkah. Okey. Kita lakukan langkah tambahan supaya anda mendapat 8N. Kemudian anda mendarat kedua-dua belah dengan 36 supaya anda mendapat 36.
kepada kedua-dua belah dan anda mendapat nilai di sini. Tetapi akhirnya apabila anda permudahkannya, anda akan mendapat jawapan yang sama. Itu semua adalah cara yang berlainan untuk menyelesaikan perkadaran ini. Kemudian cara yang paling senang untuk melakukan ini adalah dengan melihat apa yang anda perlu mendarab, mengangkat itu dan kemudian melakukan perkara yang sama pada penyebab itu ataupun dengan mendarab secara menyilang.